Kabar kematian pemimpin grup Wagner Yevgeny Prigozhin justru membuat tentaranya semakin beringas. Kondisi ini membuat NATO ketakutan hingga mengancam akan menutup wilayah perbatasan dengan Belarusia dengan beberapa negara anggota blok militer barat. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa menteri dalam negeri dari Polandia, Latvia, Lituania, dan Estonia. Mereka menuntut Presiden Alexander Lukashenko untuk mengusir tentara Wagner dari Belarus. Tuntutan itu diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Administrasi Polandia, yakni Mariusz Kamiński, yang mengatakan jika Belarus tidak segera mengusir Wagner, maka NATO akan mengambil tindakan yakni menutup perbatasan. Mariusz mengatakan hal demikian lantaran kini NATO, terutama negara yang berbatasan dengan Belarus, merasa semakin terancam. Bahkan Mariusz mengatakan akan melakukan balas dendam jika terjadi insiden kritis baik di perbatasan Polandia atau Lituania. Sementara sebelumnya, Mariusz khawatir dengan nasib grup Wagner di masa depan yang diprediksi akan jatuh ke tangan Presiden Vladimir Putin seusai kematian Prigozhin. Menurutnya, ancaman grup Wagner menjadi lebih besar jika dikendalikan oleh Putin.